Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB kini memiliki sosok wakil menteri, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto. Dipercaya Presiden Prabowo Subianto mendampingi Menpan-RB Rini Widiantini untuk mengawal keberlanjutan reformasi birokrasi. Pak Purwadi Arianto adalah perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak Maret tahun 2023. Lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1988 ini memiliki keahlian pada bidang reserse. Pak Purwadi berpengalaman pada penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus pidana. Sebelum menduduki jabatan terakhirnya sebagai Kalemdiklat Polri, Jenderal Bintang 3 ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Perjalanan karir Pak Purwadi di dunia kepolisian dimulai di bidang reserse. Pada tahun 2005, beliau menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi, sebelum kemudian menjadi Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2007. Karirnya terus menanjak dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjadi penyidik di Bareskrim Polri pada tahun 2008. Beliau pernah bertugas di 3 polda berbeda sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum, yaitu di Polda Maluku Utara, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah. Jabatan di Reskrimum pada 3 polda itu dijabatnya pada kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013. Karirnya semakin meroket pada tahun 2016. Ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum atau Wadir Krimum Bareskrim Polri. Puncak karirnya termasuk menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya pada tahun 2017, Kapolda Lampung pada tahun 2018, hingga akhirnya menjadi Kalemdiklat Polri pada Maret 2023. Dedikasi dan keahlian Pak Purwadi Arianto mendapat pengakuan internasional ketika beliau menerima penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam mengembangkan program pemolisian masyarakat atau Polmas yang merupakan hasil kerjasama antara Polri dan polisi Jepang melalui 8 International Cooperation Agency. Dengan keahlian dan pengalaman yang luas di bidang kepolisian, tidak mengherankan jika Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Pak Purwadi Arianto untuk berkontribusi dalam pemerintahan 5 tahun mendatang.